Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-42. Selamat mendengarkan. Setelah mentari mulai menerangi desa Kenanga itu, terdengar suara orang yang datang ke tempat itu. Raka Senggani dengan cepat bersembunyi. Kemana Adi Senggani? Waktu yang diberikannya adalah setelah terang tanah. Namun ini sudah siang, ia pun belum muncul. Keluh Jati Andara putra Ki Bekel itu, sabarlah dulu Kang, mungkin Kakang Senggani agak kesiangan hari ini, karena tadi malam ia cukup lama berada di banjar desa Kenanga. Kata Dewi Dwarani adik dari Jati Andara itu, memang Kakang Sengganinya sepertinya sedang menguji kesabaran kita semua. Sudah siang begini ia pun belum muncul. Ungkap Sari Kemuning, apakah kalian tengah menungguku? Tanya Raka Senggani, tiba-tiba saja ia telah berada di belakang keempat orang itu. Ah Kakang Senggani menegejutkan kami, seru Sari Kemuning. Marilah kita mulai dan sebaiknya kita latihannya di dekat sendang saja. Kata Raka Senggani, kelima orang itu kemudian berjalan menuju sendang yang dekat dengan hutan. Dahulu tempat itu merupakan sarang dari singo lorok. Karena Kakang Jati Andara dan Kakang Witangsa telah memiliki dasar-dasar ilmu bela diri, dan kalian berdua pun berniat untuk menjadi prajurit, jadi latihan kali ini, kalian berdua harus berlatih terpisah dengan Sari Kemuning dan Dewi Jelas Raka Senggani. Terserah Senggani saja, ucap Japra Witangsa. Baik kalau begitu, untuk Kakang Andara dan Witangsa lakukanlah latihan dengan bertarung antara kalian berdua. Nanti Senggani akan melihat di mana kurang dan lebihnya dari gerak kalian berdua itu. Jelas Raka Senggani, lalu kami berdua hanya menonton saja Kakang Senggani. Tanya Sari Kemuning, untuk kalian berdua, lakukanlah gerakan yang malam tadi Kakang ajarkan. Terdengar perintah dari Raka Senggani, baiklah Kakang jawab Sari Kemuning. Sementara itu, baik Jati Andara maupun Japra Witangsa tengah bersiap untuk melakukan pertarungan. Setelah isyarat diberikan oleh Raka Senggani, maka kedua pemuda desa Kenanga itu segera bertarung dengan gesitnya. Pertama-tama Jati Andara yang memberikan pukulan dengan tangan kanannya, kemudian ditengkis oleh Japra Witangsa dengan tangan kirinya. Selanjutnya Jati Andara memberikan tendangan dengan kaki kirinya, dibalasi oleh Japra Witangsa dengan mengangkat kaki kanannya, pertarungan terlihat berjalan lambat. Akan tetapi ketika peluh mulai membasahi tubuh kedua orang itu, maka gerakan mereka pun semakin cepat. Keduanya seperti sedang bertarung dengan musuh yang sesungguhnya, namun tiba-tiba Raka Senggani menghentikan latihan kedua orang itu. Berhenti, tahan sampai di situ, ucap Raka Senggani. Mengapa dihentikan Senggani? Tanya Japra Witangsa. Di sini letak kesalahan kalian berdua. Seharusnya Kakang Andara memberikan tusukan dengan siku. Selanjutnya kepalan tangan Kakang Andara teruskan dengan memukul kepala Kakang Witangsa. Sementara Kakang Witangsa seharusnya menutup pukulan dari Kakang Andara sambil meneruskan pukulan dengan tangan kiri. Kalau itu pun gagal, Kakang Witangsa dapat memberikan tendangan untuk menahan serangan dari Kakang Andara. Jelas Raka Senggani, Kakang berdua harus lebih cepat tanggap dengan gerakan lawan, jangan sampai hilang kewaspadaan dari setiap yang dilakukan oleh lawan kita, ucap Raka Senggani lagi. Dan mulai hari ini saya akan mengajarkan pengungkapan tenaga dalam. Kakang berdua telah belajar bagaimana untuk mengerahkan tenaga dalam itu? Tanya Raka Senggani, belum Senggani, Romo belum pernah mengajarkan bagaimana cara mengerahkan tenaga dalam. Jawab Japra Witangsa, sama, Adi Senggani, Romo tidak pernah mengajarkan bagaimana cara mengerahkan tenaga dalam itu. Kata Jati Andara, baik, karena Kakang berdua telah memiliki dasar-dasar ilmu bela diri yang sudah cukup lumayan, Senggani akan mulai mengajarkan ilmu tenaga dalam itu. Seru Raka Senggani, kalau kami berdua, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tanya Sari Kemuning kepada Raka Senggani, untuk sementara kalian berdua beristirahatlah,
atau dapat melihat bagaimana Kakang Andara dan Witangsa berlatih? Jawab Raka Senggani, baik guru, jawab Sari Kemuning. Dengan tersenyum-senyum ia mengatakan hal itu. Namun Raka Senggani tidak memperdulikan tingkah dari Putri Jagabaya itu. Ia terus memberikan arahan kepada kedua orang paling berpengaruh di desa Kenanga itu. Raka Senggani mulai mengajarkan bagaimana cara untuk mengungkapkan tenaga dalam. Ia mempersilahkan keduanya untuk duduk bersila dan mulai mengatur jalan pernafasan. Selanjutnya mengerahkan seluruh tenaganya kepada satu titik yaitu tangan, dan apa yang diajarkan oleh Senopati Pajang itu dilaksanakan oleh Andara dan Witangsa. Pada awalnya mereka belum mampu untuk mengungkapkan tenaga dalamnya itu, sehingga terlihat kedua orang itu letih dan mulai bosan. Baik Kakang berdua, mungkin hari ini cukup sampai di sini, kalaupun dipaksakan tentu kalian berdua akan tidak bersemangat lagi. Besok kita lanjutkan lagi, tetapi perbaiki terus tata gerak kalian itu, semakin diperhalus dan dipercepat, sehingga lawan akan sulit untuk menebak gerakan kita. Jelas Raka Senggani, kemudian Senopati Brasta Abipraya itu beralih kepada kedua orang perempuan yang merupakan adik dari Witangsa dan Andara. Untuk Kemuning dan Dwarani, coba tunjukkan kepadaku gerakan yang telah kalian latih itu. Perintah Raka Senggani, baik guru, jawab Sari Kemuning. Kedua gadis itu kemudian memperagakan dari apa yang telah diajarkan oleh Raka Senggani. Tetapi kegiatan kelima orang itu tengah dipantau oleh seseorang yang sedang bersembunyi di sebuah pohon yang cukup tinggi dan berdaun rimbun. Ia dengan seksama memperhatikan kegiatan itu, tampaknya Senopati Pajang itu akan membentuk suatu pendidikan di desa Kenanga ini. Jika ia berhasil tentu sangat sulit untuk masuk kemari. Kata orang tersebut dalam hati, orang tersebut terus memperhatikan orang-orang yang berada di tepi sendang itu. Cukup lama ia mengintai kegiatan dari Raka Senggani dan teman-temannya. Setelah matahari telah bergerak arah barat, barulah orang itu meninggalkan tempatnya. Sedangkan Raka Senggani dan teman-teman kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan itu Senopati Pajang itu masih memberikan arahan kepada Japra Witangsa dan Jati Andara. Buat Kakang berdua, jangan mudah menyerah, terus lakukanlah latihan-latihan untuk dapat mengungkapkan tenaga dalam itu. Dan mudah-mudahan sebelum saya kembali ke Pajang, Kakang berdua telah mampu menguasainya. Dalam semua hal termasuk ilmu silat, latihan adalah kunci keberhasilannya. Jelas Raka Senggani, baik guru, semua nasihat guru akan kami lakukan, Guru Sari Kemuning. Ah Kemuning, Kakang lagi memberikan arahan kepada Kakang Witangsa dan Andara. Jadi jangan bercanda jika memang ingin menjadi berhasil dalam latihan. Tukas Raka Senggani, Kang, kalau kita terlalu serius kita akan jadi bosan. Jika diselingi guruan tentu kita akan lebih bisa menerima karena tidak melihatnya sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Jawab Putri Jagabaya itu, terserahlah Kemuning, yang jelas nanti malam kalian semua harus hadir kembali di Banjar Desa, kita akan melakukan latihan bersama kembali. Terang Raka Senggani, siap guru, jawab Sari Kemuning lagi. Kelimanya terus melangkahkan kakinya menuju ke rumah masing-masing. Dan Sari Kemuning berkata kepada Raka Senggani, ia agak segan untuk memutuskannya, takut ada yang tersinggung. Dan akhirnya rumah Ki Jagabaya lah yang lebih dahulu ditemui. Ternyata Kakang Senggani harus singgah di rumah kami, dan Kakang tidak boleh menolaknya, karena tadi Kakang telah janji, kata Sari Kemuning. Saya tidak pernah mengingkari janji, maaf kepada Kakang Andara dan Dewi Dwarani, saya akan singgah terlebih dahulu di rumah Kakang Witangsa. Ucap Raka Senggani, tidak apa-apa Adi Senggani, asal nanti malam dirimu mengupayakan untuk makan bersama kami sebelum latihan dimulai. Balas Jati Andara, insya Allah Kakang Andara, nanti malam saya akan lebih cepat datang ke rumah Kakang Andara. Jawab Raka Senggani, kalau begitu kami berdua akan kembali, sampai jumpa nanti malam, kata Jati Andara. Silahkan, silahkan, ucap Raka Senggani. Kedua anak dari Ki Bekel itu melanjutkan langkahnya menuju ke rumahnya.
Sedangkan Raka Senggani singgah di rumah Ki Jagabaya. Di sana ia disuguhi berbagai hidangan, membuat Raka Senggani bertahan lama di rumah itu. Menjelang malam barulah ia kembali ke rumah Ki Lamiran. Setelah membersihkan tubuhnya, Raka Senggani bersiap kembali untuk keluar dan sesaat bertemu dengan Ki Lamiran. Orang tua itu berkata, "Apakah Angger Senggani akan segera ke Banjar Desa?" Tanyanya kepada Raka Senggani, "Iya, Ki, saya ada janji, Ki." Jawab Raka Senggani, "Dengan siapa, Ngger? Apakah dengan Angger Kemuning?" Tanya Ki Lamiran, "Tidak, Ki. Saya ada janji dengan anak-anak dari Ki Bekel untuk makan di sana, karena tadi saya telah makan di rumah Ki Jagabaya." Jelas Raka Senggani, "Jadi malam ini Aki makan sendiri lagi." Ucap orang tua itu, "Maaf, Ki, bukan maksud saya demikian." Tukas Raka Senggani, "Tidak apa-apa, Ngger, Aki hanya bercanda. Buat Aki kehadiran Senggani di sini sudah sangat menyenangkan." Ujar Ki Lamiran, "Baiklah, Ki, saya pamit," ucap Senopati Pajang itu. Ia pun melangkahkan kakinya keluar dari rumah Ki Lamiran. Suasana temaram di Desa Kenanga itu pun tidak menyurutkan langkah Senggani berjalan menuju rumah Ki Bekel. Dengan entengnya ia melangkahkan kakinya. Namun telinga yang tajam mendengar ada desir halus yang tengah mengikutinya. Pertanda orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Raka Senggani mempercepat langkahnya, tetapi orang itu tetap mengikuti dari belakang. "Siapakah kiranya orang ini?" pikirnya dalam hati. Huf, ia pun mengetrapkan aji peringan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu. Ketika merasa telah jauh, Raka Senggani kemudian bersembunyi di atas sebuah cabang pohon. Dan ternyata orang yang mengejarnya itu sepertinya kehilangan jejak. "Heh, kemana menghilangnya bocah itu?" gumam orang yang mengikuti Raka Senggani tersebut. Terlihat ia celingukan mencari di mana keberadaan dari Senopati Brasta Abipraya itu. "Sepertinya aku mengenali orang ini, tetapi di mana aku pernah bertemu dengannya?" ucap Raka Senggani dalam hati. Ia terus memperhatikan orang yang berada tidak jauh darinya itu. Sementara orang itu setelah tidak menemukan keberadaan Raka Senggani, segera berlalu dari tempat itu. "Apa kepentingan orang itu terhadapku? Mengapa ia mengikutiku? Kalau ditilik dari caranya, pasti ia memiliki ilmu sangat tinggi. Lebih baik aku segera ke Banjar Desa," ucap Raka Senggani. Ia pun segera melesat meninggalkan tempat itu dengan melalui jalan yang berbeda dengan orang yang mengikutinya tadi. Singkat saja ia telah sampai di rumah Ki Bekel Kenanga. Setelah mengucapkan salam ia pun langsung masuk ke dalam dan diterima dengan senang hati oleh Sang Bekel. "Bagaimana keadaanmu Angger Senggani?" tanya Ki Bekel. "Baik Ki Bekel," jawab Raka Senggani. "Mari, Ngger silahkan duduk. Sebentar lagi kita akan bersamanya," ucap Bekel Desa Kenanga itu. "Terima kasih Ki, maaf, apakah Ki Bekel masih menempatkan penjagaan di beberapa sudut dari desa ini?" tanya Raka Senggani. "Masih, Ngger, meskipun Angger Senggani telah memberikan pelatihan di Banjar Desa, tetapi aku masih menempatkan penjagaan di desa ini dengan bergantian." "Heh, mengapa Angger Senggani menanyakan hal itu?" tanya Ki Bekel. "Karena tadi sebelum kemari, saya diikuti oleh seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Beruntung tadi saya masih bisa lolos dari kejarannya." Jelas Raka Senggani, "Siapakah kiranya orang itu dan mengapa ia mengikuti Angger Senggani?" tanya Ki Bekel lagi. "Itulah yang saya tidak tahu. Ki, apa maksudnya mengikutku? Apakah ia ingin menuntut balas atau hanya sekedar menakut-nakuti saja?" Jawab Raka Senggani, "Mari, Ngger, silahkan dimakan," ucap Ki Bekel Desa Kenanga itu. Hidangan yang telah tersaji dihadapi oleh Raka Senggani, Ki Bekel, Jati Andara dan Dewi Dwarani serta istri Ki Bekel. Kelima orang itu segera makan malam di rumah Ki Bekel itu. Setelah selesai tiga orang lelaki itu duduk di pendopo rumah Ki Bekel. Obor-obor telah menyala, cukup banyak obor terpasang,
dan secara berangsur-angsur tempat itu telah menjadi ramai dengan kedatangan para pemuda Desa Kenanga yang ingin berlatih ilmu silat di Banjar Desa tersebut. Pada Isya, latihan silat itu pun dimulai. Atas aba-aba dan perintah dari Raka Senggani, pemuda Desa Kenanga itu terlihat bersemangat mengikuti latihan tidak terkecuali Japra Witangsa, Jati Andara, Sari Kemuning dan Dewi Dwarani. Walaupun tadi siang mereka telah mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Raka Senggani, malam itu mereka juga kembali mengikuti. Semangat dan antusias penduduk Desa Kenanga tersebut cukup tinggi untuk mendapatkan pelajaran dari Raka Senggani. Sampai jauh malam sesi latihan itu baru selesai. Sedangkan di puncak Merapi sendiri, Empu Loh Brangsang pun tengah mengupayakan para murid-muridnya untuk dapat mewarisi ilmu pamungkas yang dimilikinya. Sudah hampir satu purnama, murid dari Empu Loh Brangsang itu berusaha keras mempelajari apa yang telah diberikan dari penguasa Merapi itu. Namun hanya tiga orang saja yang mampu menyerap dari apa yang telah diberikan Empu Loh Brangsang tersebut. Melihat hal itu, penguasa Merapi itu cukup bergembira, walaupun murid kesayangannya, Raden Kudawira dan Dewi Rasani Mayang belum mampu mencapainya. Untuk kalian bertiga, aku merasa sudah dapat berlega hati atas apa yang telah kalian capai itu, akan tetapi kalian jangan terlalu berbangga hati, ingat musuh kalian itu sangat tinggi ilmunya, jadi untuk terus mematangkan ilmu kalian itu, aku perintahkan kepada kalian bertiga untuk turun gunung. Lakukanlah sesuatu yang dapat memacu ilmu itu untuk semakin meningkat. Jangan membuat malu nama guru kalian ini. Terdengar ucapan dari Empu Loh Brangsang, apakah kalian bersedia? Tanya Empu Loh Brangsang lagi. Kami bersedia, guru, jawab ketiga orang itu secara serempak. Mereka adalah Atia Buntala, Arya Pinarak yang merupakan murid utama dari Empu Pedet Pundirangan dan Sentanu yang adalah bekas murid dari Empu Yasa Pasirangan. Ketiganya tampak bergembira karena telah diperbolehkan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara Raden Kudawira dan Dewi Rasani Mayang merasa belum tuntas menerima pengajaran yang telah diberikan oleh gurunya itu, segera bertanya, bagaimana dengan kami, guru? Apakah kami tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini? Tanya Raden Kudawira. Empu Loh Brangsang mengarahkan pandangannya kepada keturunan dari Prabu Brawijaya itu. Ia terkesan memandang dengan perasaan yang lain dan segera berkata, untuk anak Mas Kudawira dan yang lainnya, kalian masih harus tetap di sini melanjutkan pendidikan kalian. Karena menurutku kalian belum tuntas untuk mendapatkan ilmu yang telah gurumu ini ajarkan. Jadi bersabarlah. Berlatihlah dengan tekun dan sabar, segeralah kejar ketertinggalan kalian itu dengan bersemangat berlatih. Jelas Empu Loh Brangsang, baik guru, semua nasihat guru akan kami lakukan, jawab Raden Kudawira. Keesokan harinya dari Gunung Merapi itu terlihat tiga orang telah menuruni lereng Merapi tersebut dengan berjalan sangat cepat, mereka adalah Atia Buntala, Arya Pinarak dan Sentanu. Sesampainya di kaki Gunung Merapi itu, ketiganya terlihat berbincang. Apakah Adi Pinarak akan langsung kembali ke Gunung Wilis? Tanya Atia Buntala. Mungkin tidak, Kakang. Aku ingin singgah terlebih dahulu ke Pengging dan setelahnya akan ke Banyu Biru. Jawab Arya Pinarak, dan bagaimana denganmu Adi Sentanu? Tanya Atia Buntala lagi. Kalau aku akan ke Kota Raja Demak, ada keinginan untuk mengabdi di Kota Raja Demak itu, sekaligus akan menjajal kemampuan dari para Senopati Demak termasuk Senopati Brasta Abipraya itu, Kakang Buntala. Jawab Sentanu, dan Kakang Buntala sendiri akan kemana? Tanya Arya Pinarak, aku akan langsung ke Desa Kenanga, aku akan menjajal langsung kemampuan dari ilmu Senopati Pajang itu, Senopati Brasta Abipraya. Rasa-rasanya sudah tidak sabar ingin mematahkan batang lehernya itu. Jawab Atia Buntala, berarti kita akan berpisah di sini. Aku akan ke utara langsung menuju Kota Raja Demak, Kakang Buntala akan ke timur menuju ke Desa Kenanga dan Kakang Pinarak akan ke arah barat menuju Pengging. Jelas Sentanu, ya, kita akan berpisah di sini. Dan saranku kepada Kakang Buntala berhati-hatilah jika harus berhadapan dengan Senopati Pajang itu. Jika belum mampu untuk melawannya lebih baik menghindar saja.
Ucap Arya Pinarak, jangan terlalu khawatir akan keselamatanku Adi Pinarak, karena apa yang telah diberikan oleh guru kepada kita ini sudah cukup untuk menghabisi bocah itu. Jawab Atia Buntala dengan sombongnya, Kakang Buntala jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit, dan kita telah mengetahui kemampuan dari Senopati Brasta Abipraya itu, dua guru kami telah tewas di tangannya, dan Kakang Buntala pun masih perlu membuktikan keampuhan dari ilmu lebur wajah itu, mengingat kita bertiga baru saja lulus dari penerimaan akan ilmu tersebut, ucap Arya Pinarak. Sekali lagi kalian jangan meremehkan ilmu dari guru Loh Brangsang ini, karena kalau diperhatikan, kekalahan dari paman guru kalian berdua itu adalah karena tidak menggunakan ilmu itu. Jelas Atia Buntala. Walaupun demikian, Kakang Buntala tidak boleh sesumbar, karena kesombongan itu akan membawa kita ke jurang kehinaan. Kata Sentanu, kalian berdua jangan mengguruiku, cukup guru Empu Loh Brangsang yang menjadi guruku, dan aku yakin akan mampu mengalahkan Senopati Pajang itu. Aku adalah Atia Buntala murid utama dari Empu Loh Brangsang yang sangat sakti itu, seru Atia Buntala sambil menepuk-nepuk dadanya. Terserahlah, dan marilah kita tinggalkan tempat ini. Ujar Arya Pinarak, baik, mari kita tinggalkan tempat ini. Balas Atia Buntala. Kemudian ketiganya segera meninggalkan tempat itu menuju tujuan masing-masing. Atia Buntala langsung berjalan ke arah timur, diikuti oleh Arya Pinarak yang berjalan menuju arah barat dan agak ke utara, sedangkan Sentanu langsung menuju ke arah kota Raja Demak. Atia Buntala langsung meninggalkan tempat itu dengan mempergunakan ilmu peringan tubuhnya diikuti oleh Arya Pinarak dan terakhir adalah Sentanu. Di hati murid tertua dari Empu Loh Brangsang itu ingin segera bertemu dengan Raka Senggani, ia akan menjajal kemampuan dari Senopati Pajang itu sementara di desa Kenanga sendiri, Raka Senggani tengah menjadi guru untuk para pemuda desa tersebut. Dan hasil yang dicapai oleh para pemuda desa Kenanga itu cukup membanggakan, terutama buat Japra Witangsa, Jati Andara, Sari Kemuning, dan Dewi Dwarani. Keempat orang itu telah mampu mengerahkan tenaga dalamnya meskipun belum terlalu kuat, namun itu pun sudah cukup membuat Raka Senggani tersenyum. Selama satu purnama penuh Raka Senggani berada di desa Kenanga, dan kedekatannya dengan Sari Kemuning lebih erat lagi, tampaknya Senopati Pajang itu memang menyukai Putri Jagabaya itu. Di saat senggang di sebuah tempat yang ada di daerah persawahan, keduanya tengah asyik menikmati pemandangan yang disajikan, hijaunya tanaman padi yang baru mulai tumbuh, dilatari oleh gunung Merapi di belakang meski tampak sangat jauh, dibias cahaya mentari yang mulai redup meninggalkan bias-bias warna jingga kemerahan, di saat itulah keduanya sedang berbincang. Apakah Kakang Senggani akan segera kembali ke Pajang? Tanya Sari Kemuning kepada Raka Senggani, benar Kemuning, mungkin besok atau lusa, Kakang akan kembali ke Pajang, sesuai perintah Kanjeng Adipati Pajang. Jawab Raka Senggani, apakah Kakang akan segera kembali lagi, atau akan lama di Pajang? Tanya Sari Kemuning, ah Kakang tidak mengetahuinya Kemuning, lama atau tidak. Semua tergantung dari Kanjeng Adipati, sebagai seorang prajurit, Kakang Senggani harus mematuhi semua perintahnya. Memangnya kenapa kalau Kakang akan lama di Pajang? Tanya Raka Senggani balik, tidak Kang, bukan apa-apa, karena siapa lagi yang akan memberikan latihan kepada kami lagi dalam urusan ilmu silat itu jika Kakang Senggani akan kembali ke Pajang? Tanya Sari Kemuning, kalau masalah itu, seperti yang pernah Kakang jelaskan, untuk siapa saja yang mau meneruskan latihannya, datanglah ke Pajang. Di sana Kakang akan memberikan latihan selanjutnya. Hanya jika ada seseorang yang memang merindukan Kakang di sini, itu baru hal yang sulit buat Kakang. Bagaimana membagi waktunya? Ucap pemuda itu sambil melihat tanaman padi. Ia sengaja tidak melihat ke arah Sari Kemuning, Putri Jagabaya itu. Memang ada yang akan rindu kepada Kakang Senggani? Tanya Sari Kemuning agak pelan. Jika ada, kalau memang tidak ada, tidak akan jadi persoalan, jawab Raka Senggani lagi. Kang, paling-paling Kilamiran yang akan merindukan Kakang Senggani.
karena Kakang Senggani telah dianggapnya sebagai anak, ucap Sari Kemuning. Alhamdulillah, jika memang masih ada yang merindukanku, berarti ia tulus menyayangiku, jelas Raka Senggani. Atau Kang, Tara Rindayu yang akan sangat merindukan Kakang Senggani jika Kakang akan kembali ke Pajang. Seru Sari Kemuning, mungkin saja Rindayu akan merindukan Kakang, tetapi setiap kali bertemu ia tidak sekalipun pernah mengucapkannya. Tukas Raka Senggani, agak lama keduanya terdiam sambil memandangi panorama sore itu yang tampak sangat indah lain dari biasanya, pikiran kedua muda-mudi itu menerawang masing-masing sesuai dengan pikiran keduanya. Adalah Raka Senggani yang memalingkan wajahnya dan menatap lekat-lekat wajah Sari Kemuning. Ia meraih tangan gadis itu seraya berkata setengah berbisik, "Kemuning, apakah akan merindukan Kakang jika pergi ke Pajang dan meninggalkan kenanga ini?" tanya Raka Senggani, sambil ia terus menggenggam kedua tangan gadis itu. Yang ditanya malah memalingkan wajahnya menatap tempat lain. "Kemuning, benarkah dirimu tidak akan merindukan Kakang jika tidak berada di kenanga ini?" tanya putra Raka Jaya itu lagi. "Ah, Kemuning tidak tahu, Kakang Senggani," jawab Sari Kemuning pelan. Nampak perubahan di wajah Raka Senggani, ia sepertinya tidak mendapat tempat di hati gadis itu. "Benarkah dirimu tidak menyukai Kakang, Kemuning?" tanya Raka Senggani agak keras. Bukan begitu maksud Kemuning, Kakang Senggani. Maksud Kemuning, jika Kakang Senggani tidak ada di desa Kenanga ini, terasa ada sesuatu yang hilang dalam perasaan Kemuning, hati ini terasa kosong, Kakang. Itu maksud Kemuning, Kakang," jawab gadis itu sambil menundukkan wajahnya. Bias di wajah Raka Senggani kembali cerah, ia segera merangkul gadis itu seraya berbisik pelan. "Itu artinya Kemuning merindukanku, demikian pula Kakang, selalu dan selamanya akan merindukan dirimu, Kemuning." Raka Senggani melepaskan pelukannya dan menatap wajah gadis itu. Ia memegang dagu gadis itu dengan tangan kanannya seraya. Ia mengecup kening gadis itu. "Ah, Kakang Senggani, malu jika dilihat orang," lirih Sari Kemuning. Ia segera memalingkan wajahnya dengan senyum mengembang tipis di sudut bibirnya. Hati putri dari Jagabaya itu berbunga-bunga, serasa keindahan dunia itu tersaji di dalam sanubarinya. Ia belum pernah merasakan sebahagia hari itu. Kemudian perlahan, kepalanya bersandar di bahu Raka Senggani. "Kang, pernah Kakang Senggani mengingat saat Kemuning mengatakan suka kepada siput sawah, dan Kakang Senggani memberikan seluruh siput yang ada di tangan Kakang itu kepada Kemuning semuanya, seraya Kakang Senggani berlari meninggalkan Kemuning untuk mengejar Tara Rindayu?" tanya Sari Kemuning sambil mempermainkan rambutnya. "Heh, kenangan itu pula yang baru Kakang ingat ketika kami berdua dengan Tara Rindayu beberapa hari yang lalu, Kemuning," jawab Raka Senggani. Seraya membelai rambut gadis itu, ia melanjutkan lagi ucapannya, "Kemarin kami berdua juga berada di sawah ini, dan mengenang saat-saat semasa kecil dahulu, dan kenangan tentang itu jualah yang kami bicarakan," jelas Raka Senggani. "Apakah Kakang Senggani tidak ada perasaan terhadap Rindayu?" tanya Sari Kemuning. "Hih, entahlah Kemuning, rasanya saat ini ada perasaan yang berbeda dengan Rindayu. Dahulu Kakang sangat menyukainya, tetapi saat ini ada rasa kurang mapan saat bersama dirinya," jelas Raka Senggani. "Padahal dahulu Kakang sangat membenci diriku. Kakang sering mengatakan diriku hitam dan dekil," ucap Sari Kemuning. "Ah, itu kan dahulu. Sekarang dirimu sangat jauh berubah dan sangat berbeda. Terlebih saat Kakang kelaparan saat masih kecil itu, dirimulah satu-satunya yang bersedia memberikan makananmu untuk Kakang makan. Memang kenangan yang sulit untuk dilupakan," ucap Raka Senggani. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.